Nah oke, sebelum lanjut video ini, bila bosku berkenan, mohon di subscribe bosku. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, jumpa lagi dengan saya, Chandra Sung Vlog. Nah oke, di video kali ini saya mau ke Punden Tugu bosku ya. Nah, untuk review tempat ngalap rezeki, nah atau ngalap berkah. Nah, ini ada di Desa Kesiman, Dusun Jati bosku ya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini tempatnya juga keren banget. Ini ada bendera-benderanya ini. Sebenarnya ini punden desa bosku ya. Tapi mungkin apa namanya sedikit dikeramatkan oleh penduduk setempat. Tempatnya juga sangat sejuk, ini teduh banget bosku ya. Nah ini pohonnya besar banget ini. Nah ini pundennya. Ini kalau enggak salah ini asem londo ini bosku ya, kalau orang Jawa bilang itu, kalau tempat saya bilang itu pohon yang sebelah ini asem londo kalau enggak salah. Nah ini seperti ini tempatnya. Ini biasanya dikasih sesajen bosku ya, atau dikasih dupa untuk yang mau ngalap di sini bosku ya. Mungkin entah apa yang dikehendaki atau gimana ini bosku ya, saya enggak tahu juga. Nah, seperti ini sedikit angker ini. Nah, dikasih bendera-bendera, dikasih rumah-rumah kecil juga. Saya tak mengitari tempat ini bosku ya. Nah ini pohonnya. Nah, pohon ini dikeramatkan di sini bosku ya, namanya punden tugu. Oh, gede banget ini. Nah oke, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih bosku ya sudah mampir ke channel saya. Bila mana saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya. Nah, kita mendekat lagi ini. Seperti ini bosku ya. Nah ini di sekelilingnya persawahan penduduk. Ini tepat menghadap ke Gunung Wulirang maksudnya tempatnya. Ini tempatnya ada ketinggian juga. Thank you.
Oke, saatnya saya balik lagi bosku ya. Nah, oke, nanti saya cari tempat-tempat yang unik lagi. Ini sudah agak sore soalnya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya bosku.